Untuk membuatnya hanya modal ini ya. Ini apa ini? Serumpit anak-anak. Ini saya pakai selang bekas dispenser. Ini anti panas. Dan satu buah kabel tis. Hanya ini aja. Dan ini caranya. Ini saya ambil dari nafasnya rantai keteng. Ini tambah selang anti panas. Pemasangan cukup begini aja ya. Ini hasil suaranya begini deh. Ini kalau knalpotnya agak bobokan, pasti suaranya kencang. Dari jarak jauh ya, kita dengerin. Nah, ini jarak jauh nih, suaranya kedengeran banget. Jadi mesin motor Anda bisa unik suaranya, mengundang perhatian orang. Oke, ini dulu dari saya, barangkali ini bisa manfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.